Tapi kita lihat dari Paudi juga udah mulai hadir. Kelvon bakal coba keluarin shock kali ini. Gak mengenai siapapun lagi-lagi. Udah ada Moonfall juga keluar. Tapi Dezember juga keluar karena seorang Damas di prol karena depan juga. Kali ini Fed ya coba ditutup dulu pergerakannya. Tapi Kelvon berbahaya banget. Coba masuk lagi. Gak bakal bisa juga. Mamba udah mulai hadir dari belakang. Nungguin aja siapa yang mau masuk. Sama anak-anak dari Paudi di atas. Bakal coba diduelin dari seorang Migi dan juga Mamba. Aduh. Udah ada bawah sempit. Tapi ada bantuan juga dari langsung uppercut Udin. Langsung Odin Fish juga gak bakal bisa selamat namanya dari seorang Kepit. Mamba. Kancil kali ini bakal coba di Ziproll juga udah mulai masuk dari arah dan shock mengenai dua orang tapi gak ada follow up damage juga dari seorang Fed dan juga Dama harus mundur terlebih dahulu. Fed kali ini bakal coba ngasih Naruto Sword aja untuk orang udah mulai masuk karena itu udah ada shock juga langsung udah mundur karena dua orang udah ada Moonfall juga bakal coba diambil dulu dari arah creepnya sama seorang Mickey dari arah belakang bos udah ada defense uppercut juga kena karena tiga orang tapi masih ada Bing Bro pastinya tapi Bing Bro juga udah habis. Dan sekarang Rubik sudah mulai hadir di belakang. Mamba udah mulai masuk lagi karena seorang Rubik bakal coba di triple threat karena depan dari Jasper masih bisa selamat, masih bisa dimakan sama seorang Gambit. Nice one pastinya Mamba enggak jadi nge-kill, Bos. Bakar ada Dante juga Biggie bakal coba diduelin lagi sama seorang Dama kali ini. Butterfly harus mundur dulu. Udah ada shock yang enggak kena siapa-siapa juga. Bing Bro sedikit kecepatan sepertinya udah ada flicker juga dibuang sama seorang Kancil tapi Miki udah langsung ngejar ke arah Kelvon juga. Kelvon enggak bakal bisa kemana mana 5 orang langsung mengarah ke arah Kelvon yang mulai masuk. Mamba udah mulai masuk juga karena seorang Migi udah ada shock juga kali ini karena tiga orang nice one pasti ya. Udah ada Moonfall juga keluar sama seorang Fed bakal coba dimasukin udah ada Mark of Thrones juga bakal dipakai Ziproll udah muter-muter tapi harus tumbang nampaknya Dama kali ini bakal diberi kurung sama seorang Migi masih ada seorang Fed juga bakal memberikan bantuan tapi Rubik'snya sama sekali gak tersentuh boy dari arah belakang enak banget tactical fire basaka rata menutup pergerakan dari Power Rangers. Jadi atas 12 menit juga nggak bakal ada yang recycle walaupun mereka pakai dan kali ini game-nya udah pasti bakal bisa ditutup oleh Liap. Sayang banget tadi fight terakhirnya walaupun udah cukup ngotot dari arah Power Rangers tetap tidak bisa mengalahkan Violet. Violet yang sudah jadi. Aduh, ini Violetnya nggak pernah kena sih. Iya, Violetnya nggak mati ya? Iya, nggak mati. Violet nggak pernah mati ya.